nak ajar macam mana nak buat Portuguese egg tart yang paling mudah dan simple. Okay, sekarang kita ada di Papa Baker Singapore. Kita dekat Singapore sekarang ni. Okay, Portuguese egg tart yang Lala nak promote kali ni ni. Ini yang dah instant, dah siap punya. Apa kalau orang pergi kat kedai, dia akan jumpa macam ni. Okay, yang ini ada yang dah buat ready. Jadi kalau malas nak buat, bagi saya punya homemade. Cuba tak share kita pakai instant. Kalau boleh kita keluar saja kita masih masak. Tapi sebenarnya benda ni sangat manis. Macam saya yang keluar suka manis, macam saya, saya suka buat sendiri. Bukan susah pun senang saja. Okey, kita punya ni. Kita kan ada tiga flavor sekarang ni. Ini original flavor. Ini ada pandan flavor. Kalau orang suka pandan, kita ada coklat. Tapi coklat ni saya tak advisable sangat sebab coklat tak semua suka. Lebih tak coklat. Agak boleh lah kita makan dengan sikat. So, yang paling saya suka ada ni dua lah. Boleh letak flavor pandan dan juga original. Okey, simple je. Bahan dia sangat mudah. Ini yang kita perlukan dalam 5 dan barang je. Which is gula, telur kuning, susu whipped cream dengan susu cream. And then asam vanilla. That's it. Tak ada benda lain dah. Itu saja boleh buat kat rumah. Dan boleh adjust. Kenapa saya tak showkan benda ni? Sebab benda ni dah manis. Kalau yang buat saya punya style ni, dia boleh adjust your kemanisan. Maksudnya dia tak nak manis sangat, dia buat macam style air. So, air punya sama saja method, cuma dia kurang manis. Okay, ke mak-mak ke macam-macam macam my mom tak suka manis-manis, ada pada penyakit diabetes. Okay, boleh pakai style air macam ni. Okay, alright, kita mulakan sekarang ni. Kita gunakan susu, susu full cream dengan susu fresh milk lah, fresh milk ni dengan whipping cream. Okay, kita campurkan sekali. Alright, dengan gula. Okay, gula, macam saya cakap, saya tak suka yang manis-manis, saya guna gula dalam 30-40 gram. Okay, kita masukkan dengan satu. Ini timbangan untuk susu ni 1/3 cup. Kalau guna cup tu lagi senang ya. Kita buat 1/3 cup. Kita campur dengan whipping cream setengah cup. Kita campur dengan 40 gram gula. 30-40 gram. Depends on your sweetness lah. You boleh adjust like this. You cannot adjust your sweet. Dia memang dah sweet lah lagi. So saya tak suka guna ni. Saya suka guna yang cara saya. Okay, kita akan masukkan. Ada susu kakak. Kita masukkan terus semua dalam ni. Okay. Actually kalau nak kita nak kumpul dia sebab kita nak melt-kan dia. Kalau ada microwave ataupun dapur, saya suka guna dapur. Kita panaskan susu dalam 2 minit. Lepas tu kita tarik keluar susu tu atas dapur. Kemudian kita taruh je gula dan kita melt-kan. Okay. Kalau tak ada ni, tak ada dapur, pakai microwave pun boleh. 2 minit je. Okay, ibu macam ni. Bagi susu dengan gula larut. Itu saja. Right? Okay, saya akan pukul dia sebab dia tak boleh larut. Adjust lah kalau gula you rasa tak manis, you boleh rasa. You boleh dip sikit tangan. Kalau itu rasa sikit. Nak manis macam mana? Saya suka adjust, saya suka manisan. Kalau semua orang suka manis, kita tak tahu banyak. Kalau tak suka manis, dia tak banyak. Bagi saya ni dah manis dah cukup. Jadi saya letak dalam 40 gram. And then kita masukkan ni. Egg yolk. Dalam 6 biji. Saya pakai 5 biji kuning, 1 biji telur A. Telur kuning dan telur putih. 1 telur putih, 5 telur kuning. Masukkan terus. Kita buka api atas, kita bagi caramelize kita punya bumbu pistachio jadi kuning-kuning sikit.
oven dalam 10 minit, about 200. Okay. Okay, tengok. Lebih dekat gambar. Masih dekat, dekat sikit, jauh sikit. Masih ambil, ambil. Ambil kamera dekat sikit. Sayang, ambil kamera dekat sikit. Tengok sikit. Cara ni. Ambil, ambil dulu kamera. Letak dekat sikit supaya orang nampak apa hasil ini. Okey, ni. Ha, nampak? Dia dah bergaul macam ni. Okey, ni dah manis eh. 40 gram, 30 gram gula memang dah manis sebenarnya. Okey, kita dah gaulkan dia macam ni, nampak? Rasa pati, yellow egg tu dalam tu. And then, kita masukkan esen vanila. Okey, kalau nak pakai pandan, kalau selalu pakai pandan, saya pakai pandan fresh. Okey, saya pakai pandan fresh. Saya blendkan fresh dari 3 light. Pandan fresh, lepas tu saya ambil jus dia, saya campurkan. Tapi kalau you tak nak pakai pandan fresh, you boleh pakai tembako ataupun pandan essence, okey? Ini dalam satu sudu eh, satu sudu tablespoon, okay, teaspoon, sorry, teaspoon. Okey, 1 teaspoon essence vanilla. Thank you.
Kalau you all tak nak pakai yang jenis kotak yang saya cakap tadi tu, you boleh instant punya tu, itu sangat manis eh. Habis sekarang ni. Mana mata dia ada lagi kita habiskan. Yang dah dipotong, yang ni ready, letak je atas tat ni.
letak tak ni. Lepas tu cheese sudah kuat dah 5 minit, letak mango atas ni. Dah jadi. Atau kita nak cok-cok coklat, kita nak taruh Nutella tu, kita nak taruh biskut, kita taruh ni. Kita ada 4 flavor sekarang. Mango, strawberry, berries, raspberry dan blueberry. Okey. This item pun baru sampai saja dekat Singapore. Senang, mudah yang you pakai ni. Ah, pakai ni. Kita ada dua size actually. 3.5. Kalau siapa yang tahu 3.5 tu kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Yes. Ah, ni 4.5. Kalau di Malaysia, orang suka ni lah yang orang jual ni. Dalam ni ada 100 pieces eh. 100 pieces baru berapa dolar je kat sini. Yang ini yang warna-warna. Pun $100 pieces, $100 okay. You beli ni untuk birthday party ke apa pun event. Semua orang budak kan. Kita tengok warna-warna ni sangat mudah. Like I said, cream cheese, pinti tatura apa-apa, any brand, Philadelphia whatsoever. Pakai dengan, cukup sikit dengan icing sugar. Measurement pun tak banyak, dalam 250 cream cheese dan 40 gram ke. Tengok depends on your kemanisan. That's it. Pump terus dalam ni, letak dalam piping cream. Terus taruh. Lepas tu bulatkan sikit pakai air. Bulatkan sikit dengan dia dan let's say bakar saja. Dalam masa 5 minit dah siap. Lepas tu ambil lagi. Letak atas ataupun taruh coklat ataupun taruh biskut ataupun apa saja. Hari tu saya ada buat tutorial dekat kedai saya macam mana buat dia punya cream cheese ni. Sangat mudah. 10 minit boleh makan dah. Okay, untuk birthday party, this is very very good. Apa-apa event pun sangat mudah dan simple. Okay, sekarang ni kita tengok. Kita dah ada masa berapa minit ni? Dekat 10 minit dah. Berapa minit? 5 minit. Dia memang slow sikit masak dia, dia tak boleh terlalu drastik. Nanti dalam tak berapa sedap. Kita nak biar dalam tu dia macam ada kita punya texture yang terdebut, terdebut sikit kan. Sebab dia egg kan, egg tu punya start. Biar luar dia crispy. I nak tunjuk, I nak tengok macam mana mudah dia pakai ni. Mereka start ni. Mereka shell ni pun start. Kalau macam ni, ramai yang beli ni. Tapi ni yang manis, sangat manis. Saya dah dry, saya nak tunggu lah. Tapi kalau ni untuk manis, kalau nak mudah, dia pakai ni je. Okay? Ini kita kasih dia. Alright. So, soon saya balik ni, saya baliklah ke Malaysia. Saya dijemput khas ni untuk Papa Bakers punya followers. Papa Bakers, dia pun penting dia cari. So, depan dah pakai, jangan biarkan kat luar sebab dia tu tau, dia hijau. Sebab dia akan lembek. Kita akan terus simpan dengan folder. Yang ni tak habis, boleh bake lagi. Yang ni pun bake lagi sekali. Cukup kan dia. Dia simpan. Kalau tak nak, boleh simpan terus pada ais. Tempat yang beku eh. Beku. Supaya dia tahan lebih lama. Benda ni boleh tahan setahun. Dia tak akan rosak pun selagi. Dia tak letak kat luar. Dia akan simpan. Pun sama. Yang ini, ni tahan dalam 7 bulan. Tapi ni cookies. Takut dia taruh penyimpan juga. Jangan bagi dia lemah juga. Okay, ada apa-apa soalan? Saya usahakan soalan. Ini soalan. Orang Malaysia ada soalan? Nak tengok-tengok tadi ada soalan tak? Century Square. Boleh boleh buat, boleh buat, boleh buat. Dekat dia, dekat Tampines dan Century Square Singapore, dia balik di Singapore. Apa lagi tu ada soalan dia? Tanya, yang putus tu boleh tak kalau kita letak dalam kek? Boleh, boleh. Okey, soalan bagus. Tak semestinya letak dekat, tak tahu apa-apa kek pun boleh. Dibakar sekali ke atau tak payah? Tak, lepas dah siap letak aje. Kalau katakan saya nak letak di dalam, boleh tak campurkan dalam? Boleh. Dalam betel tu, lepas tu boleh. Boleh. Yang ini sebenarnya dah siap makan. Boleh makan macam tu. Nak campurkan dengan kek boleh. Nak letak atas topping kek dan buat kek satu bulat kan. Nak tak ada pun boleh. Dia dah siap dah betul-betul. Dalam ni banyak. Dapat 85%. Dia bukan air, dia bukan filling. Dia buah. Buah. Dia buah. Maknanya boleh pakai ready made. Dia ada dua type. Satu yang glossy kala-kala tu, itu professional lah kalau aku pakai. Tapi kalau macam home baker nak buat kek bogey, kek cikap pun boleh. Nak freeze sekali dalam butter pun boleh. Mendap? Tak mendap. Jangan tak mendap. Selalu orang pakai dia untuk topping atas nanti.
Saya tengok yang atas punya. Ah, saya nak tahu dia boleh bake dalam tak? Ya, boleh, boleh bake sekali. Alright. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Apa lagi soalan? Hi Betty. Alright. So sekarang ni, Betty kau boleh try juga ni buat ni yang frozen tart. Tengok project start kita dah siap. Sekarang berada di Singapore, Century Square, Papa Bakers. So siapa nak dapatkan borak-borak tu berada di Singapore sekarang. So itu baru berada. Hi Betty. Okey, harga sebekat untuk Malaysia ke ada Singapore? Kan kita kat Singapore. Kalau kat Singapore ni, dia jual ni $15. Okey, ada 100 pieces, $15. Yang ini dia jual dalam $40 ni bang? $20 untuk 4.5. Yang ini? $25. Sebabnya ada color-color sikit untuk pergi party kan. Okay, kalau di Malaysia ada lain lah. Hai. Okay, so sekarang kita masih tengok-tengok. Kita punya, tengok, cuba zoom dekat sikit. Dan naik dah dia punya tak ni, nampak? Dia akan kembang, dia punya dough tu. Lepas tu kita kena kok dia slow-slow. Tengok tadi lah 10 minit, ni dah 20 minit. Sekarang dalam 10 minit dia macam ni. Nanti lagi 10 minit dia akan masak ke dalam. Baru atas kita caramelizekan dia. Okey? Bau pun tak? Sedap tahu dia. Ini baru kat sini ni kalau buat pandan. Kalau kat Malaysia tak silap saya RM25. RM20 yang kecil. Kita letak pot juga, lupa. Kita ada pot shell. Ini tak shell, pot ni jenis bulat. Dia ada dua flavor, original dengan biskop. Kalau harga Sarawak, saya rasa dalam 30 lebih. Sebab Sarawak nak kena postage je, sangat jauh. Ini tak pot, ini pot. Ini tak pot original. Pun sama juga. Buat cream cheese tu, pump dia dalam piping bag, letak dalam ni. Lepas tu nak taruh buah-buahan ke, nak kira lah nak buat mango ke, kau nak taruh raspberry ke, kau nak taruh strawberry ke, memang senang lah. Okay, kita ada dua flavor, yang ini biskop, yang ini original, nampak? Nampak tak colour dia? Nampak colour dia? Yang ini dah ada flavor dah. Ini biskop flavor, yang ini original, dalam ni ada 4.9 ketul. Okay, kita tak banyak, takut dia pecah. Yang ini cookies, ini consider cookies lah. Cookies ni kita dah buat sendiri kat rumah. Okay, kat rumah home bake lah, tak buat. Kat Malaysia, kat mana ni? Saya sekarang kat Singapura, dekat Zen Papa Bakers. Kedai bakery, satu-satunya kedai bakers Melayu yang berada di Tampines, Century Square. Okay, kita kena sangkut barang dalam ni adalah halal, jangan risau. Tak perlu risau orang Melayu. Okay, sebab sini semuanya barang-barang dalam ni semuanya halal. Kat Shopee ada, nanti saya bagi link Shopee saya. Kedai Papa Bakers betul-betul. Itu Papa Bakers dah jawab dah soalan tu. Okay, orang Singapura yang tengok kat sini boleh beli dan dapatkan kita punya tart terbaru kita, Portuguese tart, egg tart. Okay, Portuguese egg tart lain dengan ni eh. Ni tart lain. Ni cheese tart. Ni egg tart. Dia egg, dia pakai cheese. Yang ni pakai egg. Beza dia. Yang ini, the fresh bake. Kena buat sushi, frozen-frozen. Yang ini pun, kena bake. Tapi ni pakai cheese. Alright? Pernah makan biskut. Oh, terima kasih dia pernah makan biskut saya punya. Alhamdulillah. Oh, yang biskut ni eh? Yang ini? Yang ini saya rasa kalau you all beli, tak buat pun makan macam tu pun sedap. Okay. Biskut ni pun tak silap saya kat Malaysia berapa eh? Saya tak ingat lah. Kat sini berapa? Kat sini tu. Berapa harga? Berapa bayar? $49. Yang ni $49. $49? No. No. $49 tu expensive. $49. $20. Yang biskop yang ni? $15. Okay? $15-$20. Yang ini sangat-sangat sedap. Kalau you all tak beli, rugi. Senang buat. Ini kalau kat Malaysia pun, okay, I bagi tahu eh. Orang jual ni seketul dia dah siap tu RM2-RM2.50. Ini untuk beli mati. Ini dalamnya ada 100. Saya tak tahu lah kalau dekat Singapura jual berapa. Habis lah. Tengok, dia dah naik, nampak. Tengok, zoom sikit. Tengok dia dah kembang naik. Nampak. Nampak tu, cantiknya kat kita. Nampak. Nampak
tu. Okey, tengok. Dia tengah naik. Oh, dia bergerak. Okey, ni egg tart yang saya buat tadi. Tak sampai 5 minit saja butter dia pakai tak chef ni. Sebab saya tak pakai yang instant. Sebab instant tu sangat manis. Okey, kita tengok ni. Haa, lawa dah. Oh, cantik dah. Ni senang dia. Siapa yang tak kerja baking, confirm pandai baking lepas ni. Sebab sangat mudah. Suami tu macam, wow, ini aku dah pandai baking walaupun senang dia. Okey, tak sampai 5 minit ni kita buat. Sampai berapa minit, 1 minit dengan 4. Cuma baking lah. Sebab kita nak bakar dia lama. Tapi cara penyediaan dia tak sampai 1 minit. Okay. Tanya dekat mana tu? Dia kat Papa Bakers. Yang biskop tu, nampak kita terus bakar dia. Okay, yang biskop ni, dia dah ada flavor dah. Cuma ni buat cream cheese sahaja. Lepas tu pump dia kat satu. Lepas tu kita taruhlah topping. Ambillah Nutella tu. Habis miss coffee kecil tu spread dia tu, letak sikit dalam piping bag, pat dia atas tu sikit. Okay, senang, mudah, sangat mudah. Hari ni yang crunchy, jangan ambil yang crunchy ya, ambil yang spread yang creamy. Kalau crunchy ni kalau kita pump dia keluar biji dia. So ambil yang jenis macam ni tapi creamy type, yang tak ada piping bag. Ataupun lepas piping bag ikatkan, cukupkan sikit dalam air panas supaya dia cair sikit. Lepas di atas pot tu, letaklah crumb sikit, biskut crumb. Hello mama. Okay. Alright. Okay, kita tengok kita punya Portuguese tart apa cerita. Tengok tu. Wangi. Saya pun tak sabar nak makan ni. Boleh tengok suara ke dia? Boleh. Tengok. Ini di Singapura ya. Okay, Papa Bakers berada di basement 1 Century Square. Okay. Ini adalah produk ice blended yang famous sekarang kat Malaysia. Kat Malaysia sekarang dah famous. Ada Singapura pun dah famous. Okey, yang ini ada 30 jenis perisa. Yang kami bawa kat sini hanya yang kafe-kafe kat Malaysia pakai. Dia campur dia senang je. Nak jadikan macam korang makan kat Starbucks, minum kat Starbucks tu, inilah dia ice blended ni. Lebih kurang dia ada macam-macam perisa, ada Belgium, ada espresso, tiramisu, ada caramel coffee, brown. Yang ini sebiji teh tarik brown. Cuma kau taruh boba aje. Senang saja cara dia. Cara dia. Okey, nampak tu? 3 tablespoon ni, lepas tu campur 50 gram, 50 ml air dengan air batu. Blend kan. Lepas tu korang beli whipping cream. Ambil whipping cream can tu, can. Okey. Senang. Dah jadi ice blended. Lepas tu taruhlah korang nak taruh topping caramel ke, ada di sini. Sini kita boleh beli. Chocolate ke topping dia. Okey. Kalau you nak buat milkshake, tambah air ataupun air panas ataupun susu. Lepas tu blendkan dengan air batu. Lepas tu letak ni atas dia. Ha, whipping cream can ni. Ini sedap. Tak payah campur gula, tak payah campur apa dah. Jadi sebiji macam ni. Kita ada 30 jenis perisa. Kita tengok perisa-perisa dia. Mari. Ni perisa-perisa yang ada ni. Okay, caramel coffee, kita ada cappuccino, espresso, Belgian chocolate. Siapa tak suka coffee boleh makan chocolate. Ada minyak chocolate dia. Brown sugar ni yang saya cakap tadi macam teh tarik tu. Tapi dia taruh boba dalam dia. Kita ada chocolate. Kita ada tiramisu. Ini famous lah. Espresso, coffee-coffee kat tepi jalan tu sekarang ni. Orang pakai ni sekarang. Mocha. Ni pun famous mocha ni. Hazelnut. Apa lagi? Kita ada lagi caramel coffee. This is my favorite. Dan kita ada yang warna merah, vanilla. Kita ada French, the cookies cream.
French vanilla pun ada. French vanilla tak ada dah. French. French vanilla ni famous. Ni pun sama. Okay. Kalau kat Kota Damai ini susah dapat. Sebab apa? Selalu kalau keluar ni, orang kafe akan sambar beli 10 kata, 20 kata. Pasal tu susah dapat kat luar. Okay. Kalau kat kedai kita memang stock limited. Ini baru masuk. Semalam saya jual dekat dekat expo. Berapa carton habis. Okay. Kita jual ni. Ni sekilo eh. Sekilo. $18 untuk sekilo. Sekilo. Ni $16 untuk sekilo. Alright. Yang ini sangat mudah. You all beli whipping cream. Nanti beli whipping cream dia letak dekat atas tu. Jadi dah sebijik macam ni. Sebijik macam ni. Okay. Sekarang berada di Papa Bakers. Orang Singapura kalau nak try. Dan ini baker. I think kafe-kafe akan... Sekali ni kalau you pergi kafe-kafe, diorang tak ada Tupperware. Tapi sebenarnya ni lah dia brand dia. Diorang sorok tak nak tunjuk apa brand kan. Kita beritahu ni lah dia brand dia. Sekarang benda ni sangat famous. Oh, wangi dah tak cerita. Wangi tak? Okay, saya akan turunkan dia punya atas. Api atas dia. Lagi setelah api yang bawah pula saya buka. Bagi dia masak sikit. Alright, tengok tak dia. Cantik. Lagi 10 minit ni. Saya masukkan bawah dulu supaya atas dia tetap ni. Alright, nampak tu? Ah, cantiknya. Kat belakang tu dah masak. Saya rasa nak kena pusing lah ni. Awak tak ada oven mitten. Oven mitten ada tak? Pusingkan dia ke belakang sebab belakang tu dah terlalu masak. Turnkan, keluarkan ke depan. Ambil 2 o'clock. Panas ni nanti. Boleh. Boleh eh? Mana buat? Nah. Okay, terbalikkan. Take out and then put. Take out. Tukarkan, naikkan ke atas. Okay, naik dengan ke atas sebab belakang tu terlalu masak. Depend pada oven tengok. Dah setengah oven dia dah. Ya, dia terbakar sangat macam ni sebab dia tak rata. Pusingkan. Bayat. In 5 more minute dan cepat. Ha, tengok. Kita pusingkan dia supaya dia rata masak dia. Okey. Jangan biarkan oven terlalu terbuka ya sebab nanti dia atas. Ha. Takut dia punya heat dia lari. Okey, dalam masa 5 minit ni dah siap kot saya rasa. Tadi saya ada jual, kita ada jual dia tadi. Tadi nak ambil topping lepas dah buat ni. Dah taruh whipping cream kan? You all bolehlah sirap macam ni. Letak atas dia, strawberry ke, coklat ke, caramel ke. Letak jadi macam ni dah. Sebijik macam ni. Korang beli Starbucks $18 satu cup tu. Ni $18 dapat 1 kilo. Kau minum lah sampai lebam. Dia. Portugis tak tadi yang saya buat tu, ni dia. Sekarang yang jual tengok. Ni original, ini pandan. Yang ini coklat. Kalau nak beli, tak nak buat cara sendiri, boleh beli macam ni. Tapi yang ini manis. Sangat manis. Macam tadi saya buat tu, saya adjust kemanisan saya. Faham tak? Ini dia sekarang dah ada jual dah. Ini cheese tart. Ini egg tart. Jangan silap ya. Yang ini tak boleh pakai egg. Yang ini yang pakai egg. Ni yang berbil-berbil kan. Yang ini egg tart yang saya tengah buat sekarang ni. You all buat bancu tak sampai 5 minit. Bakar 30 minit. Okey lah. Within 1 hour. You dah boleh rasa dah. Egg tart fresh. Buat menangis. Kita bagi dia sikit. Dah.
tengok bau dia wangi tak? Ha, dah terbakar dah sangat ni. Patutnya tadi dia keluarkan punya panas. Okay, right, cantik. Alright, ni dia. Ha, tak kita dah siap. Tak dapat turun jumpa you, tak apa, tak apa. Jumpa kat sini. Okay, tengok. Ha, tengok cantik tak? Wangi tak? Ha, ni wangi sebab dia punya essence vanilla tu tadi naik. Ha, tengok. Senang saja buat. Sekarang ni semua tak sabar nak turun nak makan. Ha, ni dia nampak? Dia punya crunchy, crunchy dia tengok. So, and then nak satu, ha, belilah nanti. Nanti boleh bakar lagi tadi. Mana tadi yang extra tu bakarkan lagi. Bakarkan. Boleh, boleh. Okay, that's how you do your Portuguese egg tart. Okay, sangat mudah. Semudah 1, 2, 3. Siapa yang suka baking tapi tak reti sangat. Okay, boleh mulakan sikit-sikit. Nanti dia sejuk, dia akan mendap sikit eh. Tak apa, jangan risau. Macam ni, dia akan jadi macam ni. Baru cantik egg tart tu, nampak? Alright, nanti kita akan bagi test. Customer kat sini. Bagi diorang rasa feedback. Okay, untuk kafe-kafe yang nak mudah, tak nak hire bakers, ini you all boleh buat sendiri. Buat banyak-banyak butter ni, simpan dalam peti ais. Okay, buat simpan peti ais. You can choose your own flavor. And make sure you pakai instant type.